bawa handphone. Jadi aku beli yang itu aja, yang apa, yang gampang-gampang aja. Aku beli roti, nanti siang baru keluar lah ya. Ya beli roti, beli milk tea, Hong Kong milk tea ya. Ini dingin. Oh story ya, lupa story. Gimana bro? Dan aku tadi nggak bawa handphone, benar-benar nggak bawa handphone. Bayar aja gue pakai cash. Kalau bawa handphone kan aku ada kredit kan. Jam berapa di Indo ya, lupa gue. Nah kita makan. Ini aku beli pandan, beli sesame bun, beli pineapple bun, sama sosis bun. Ya. Dan minumnya Hong Kong milk tea. Total-total habis berapa ya? 60 Hong Kong gitu. Kita makan yang asin dulu ya. Roti sosis Chinese, yang Chinese ya, roti sosis aja sih. Aku kemarin gak story karena apa ya, sibuk. Enggak sibuk aja sih, capek lah jam. Udah ketemu kita GB di Indo. GB di Indo, aku ke Hong Kong gak karena GB. Udah berapa lama live-nya? Baru 5 menit, 10 menitan. Ya, aku pakai cabai bubuk. Nah, aku iklan dulu deh. Iklan duyung. Duyung-duyung iklan. Nah, roti sosis begini kan kurang afdol. Kita tambah dari cabai bubuk ya, guys. Dari Organic Center. Jadi kalian nggak usah takut ini apa si cabainya tuh pakai kimia atau apa, karena organik ya, beda dengan cabai-cabai lainnya tuh. Oke, okay, levelnya macem-macem. Ini aku yang level 7, oke, okay? Tuh ya. Enak, lebih gurih, ada lebih rasa rempah-rempahnya dan sensasi pedas. Hai. Jadi kemarin aku sedikit review ya guys. Kayak ke jalan-jalan aja, kan di Taiwan jalan-jalan aja. Kemarin di Taiwan aku ketemu berapa ya? 3 lelaki gitu. Enggak. Cakep-cakep, cuman lebih cakepan di sini. Hong Kong lebih cakep loh cowoknya. Lebih berstyle gitu, ada stylenya. Jadi aku mungkin lumayan lama ya di Hong Kong ya. Bisa seminggu atau 10 hari, I don't know. Sekarang sih baru 3 hari. Karena weekend ini hotelnya mahal-mahal karena Chinese New Year kan. Ya. Lihat story aku, saya oke. Okay. Jadi aku istirahat dulu bentar. Nanti siang keluar mau belanja baju Cheongsam ya. Kayak aku udah di Hong Kong, udah. Sudah sayang. Dari Hong Kong antara aku ke Indonesia atau ke Singapura. Jadi nanti aku belum tahu.
Dena Koi, kau story pun yang follower lu sih nol, yang lihat cuma dirimu aja, tapi thank you ya udah di repost. Betah di sana, Cek. Baru sehari ya, jadi enggak tahu. Kak kenal sama kok dia ngaku kenal? Kenal lah. Nggak habis uangnya, Ci, kesana kemarin naik burung besi. Naik burung unta. Kan jadi kemarin di Taiwan aku dapat ketemu 3 laki ya, guys. Gitu. Di sini baru ketemu 2. Ya kan? Ternyata aku dikasih duit Chinese yuan, bukannya apa Hong Kong. Jadi tadi pas gua mau belanja, ini mah enggak bisa katanya. Kata gua, uang palsu atau uang apa gitu, gua kaget ya. Ternyata ini Chinese yuan. Apa Cina punya, tapi apa kurensinya lebih tinggi dari Hong Kong, coba ya kita ya. Lebih tinggi dikit katanya. 100 yuan. 100 yuan to Hong Kong dollar ya, coba. Currency 100 yuan to Hong Kong. Lebih naik 10%. Jadi 100 yuan ini setara 109 dolar Chinese yuan. Hong Kong dollar. Ya. Mayan, em. Nah ini Hong Kong dollar ya. Ci, lihat DM aku itu yang pernah lihat story aku tentang dirimu, Ci. Siapa? Saya post deh. Ya ini follower-followerku juga lah. Kayak kok penolong. Udahlah, enggak usah di. Oke, next kita makan yang mana ya? Makan pineapple bun. Tadi kan udah hot dog, sekarang pineapple ya. Ini must try in Hong Kong ya. Sama dantak, nanti aku beli apa? Egg custard gitu loh, Hong Kong egg custard, oke? Okay? Nanti siang baru kita makan berat ya, guys. Aku mau makan apa ya? Beef chow fun ke, apa-apa gitu ya. Next, we have pineapple salad. Durut-durut. Garamnya kosong ya. Enak. Ini enak. Chewy. Ada crunchy-nya. Ada custard-nya. Ada manis pineapple-nya juga. Enak. Yummy. Ya Allah. Perut gua kejepit banget. Cek ke Swiss dong jalan-jalannya. Aku gak begitu suka tempat dingin. Tunggu summer. Aku gak suka tempat snow gitu. Gak suka. Merasa kayak disiksa. Di Hong Kong jaringannya lebih bagus daripada jauh banget. Di Taiwan kayak hantu jaringannya. Kadang ada, kadang enggak. Jadi pagi ini temanya breakfast apa?
breakfast Hong Kong ya, tadi makan sausage, minum Hong Kong milk tea ya. Beli di mana sih aku sih? Fresh deh kalau nggak salah namanya. Oh ini botolnya bisa buat bikin ini guys. Gue beli kumur, ternyata harus dicampur sama apa? Dicampur sama air. Gue baru lihat apa bubuk kumur, jadi bisa dibawa kemana aja ya guys. Lucu juga ini ya, apa traveling size kumur. Nanti aku ini cuci, aku masukin sini kasih air ya. Iya, baru lihat aku kumur gini. Kayaknya nggak harus dikasih air juga sih, cuman langsung apa instan gitu loh. Nggak ketemu Kak Gaby. Kak Gaby nggak ada di Hong Kong. Kak Gaby lagi di Indonesia. Bukan bubuk, bukan liquid gitu guys. Bukan bubuk tuh, liquid tuh. Nanti kita bikin ya. Tapi kayaknya ini langsung dimasukin aja ke mulut, langsung dikumur. Cuman aku kan mau masukin ke botol. Bosan hidup susah, ikut sih, ajarin aku sih. Lah, siapa bilang hidupku baik? Hidupku nggak susah juga. Kemana-mana sendiri ya. Bayar sendiri, belum cari laki ya kan, haram cari laki ya nggak. Rambut asli atau wig asli, cuman lepek, belum cuci, belum keramas. Habis ini mandi kali ya, ada cowok ngajak aku keluar, cakep ah. Nanti aja lah, udah ketemu baru aku kasih lihat fotonya. Cus ke KL. Nah kalau ke KL aku bisa ketemu sama mantan suami, walaupun dia gak mau ketemu sama aku sih, tapi aku tahu rumahnya. Kebayang gak kan? Gue datang ke apa, ke rumah mantan suamiku, sini kuala gitu kan, gongsi gitu kan. Kebayang nggak muka mantan lagi gue. Tapi keluarganya tahu siapa aku, udah pernah ke rumahnya juga di Kuala Lumpur, mantannya di KL kayaknya, dua-duanya dia di. Tapi kayaknya Chinese New Year dia balik kayaknya, I don't know ya. Ihiu, ketemu deh CLBK. Nggak mungkin CLBK, dia nggak. Jangan putus asa sayang, pertolongan Allah masih ada, betul. Mau cuci baju deh. Tapi nggak bisa disatuin apa? Apa gua cuci sini aja ya? Soalnya ini baju putih disatuin sama yang hitam nanti ini pudar ya. Yang putih gue kucek aja pakai tangan, yang hitam baru gue masukin ke mesin ya nggak. Mantannya udah punya lagi belum? Kayaknya belum sih, I don't know ya. Nggak pernah kemarin ngehubungin tuh karena dia perlu sesuatu kode verifikasi dari handphone aku yang itu. Oh iya lupa cewek, mantan suami nggak mau yang model cewek, iya nggak suka dia. Mantan suami nggak tuh, kita cuci dulu ini ya, kita bikin si apa obat kumur-kumurnya em. Aduh, lupa udah nggak ada singet wastafelnya ya nggak sih. Hotel segini aja guys sehari itu berapa ya, sejuta berapa gitu, hampir sejuta setengah. Hotel Hong Kong mahal. Kemarin di Taiwan hotel aku, ntar ya cuci dulu ini deh, nggak kedengeran kan. Kita bikin obat kumur, semburan.
Tuh. Jadi ya ampun, udah bening begini, guys. Dikasih air lagi. Tuh, begini doang. Kayaknya kasih air setengah dulu deh ya, kita coba ya. Soalnya kalau kebanyakan ntar nggak ada khasiatnya ya nggak sih? Ya kan yang penting nggak bau mulut. Nanti baru makan. Apa? Coba kita ini ya. Minty banget. Manis. Manis kayak gula green tea gitu loh. Biarin dulu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kita review ya guys. Kita review dulu bentar. Oke. Hotelnya mirip kayak hotel JB kemarin. Beda. Aku lebih murah. Jauh lebih murah. Enggak jauh juga lebih murah sih. Enggak pakai air kali Ci, itu cuma sekali. Iya, cuma aku biar hemat. Padahal ini 50 Hong Kong. Gua masih belum ini guys, belum apa? Coba 100 Hong Kong ke apa? Coba ya 100 Hong Kong. 100 Hong Kong ke rupiah ya. Kurensinya masih belum ini apa belum sesuai, baru sehari kan. Seratus Hongkong itu 200.000 ya, 200.000. Jadi ini tadi 50.000 dapat 3. 100.000 mahal amat. Enggak deh. Ini 10 Hongkong. 10 Hongkong itu berarti 5.000-an ya enggak? 10.000. 10 Hong Kong. Anjir, 100 Hong Kong 200.000. Ini 10 Hong Kong berarti 20.000. Ya, 20.000. 20.000 dapat 3, ya. Mahal juga lah. Makanya gua kasih air. Enggak mahal-mahal banget sih, cuman namanya ibu-ibu irit, em. Terus tadi gua breakfast 50 Hong Kong. Ya, apa? Beli roti 4 sama apa? Tadi milk tea. Berarti itu 100.000. Oke lah, 100.000 dapat 4 roti sama milk tea, ya kan? Terus aku beli apa lagi ya? Kemarin dinner dibeliin Jollibee. Jollibee itu fried chicken. Nah, itu aku nggak beli, dibawain laki, ya kan? Gitu. 20.000 ya. Jadi 100 itu 200.000 ya. Jadi nanti aku harus ingat. Tadi aku dapat 800. Dapat 800 ya, berarti 1,6 ya. Dapat 1,6 juta aku kemarin.